Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Al-Hidamat melalui kategori Al-Hidah Smart. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi bagi kalian semua para pengguna smartphone Redmi Note 8 dan Redmi lainnya ya, yaitu ketika kalian merekam layar maka tidak ada suara. Maka untuk fix atau memperbaikinya adalah sangat mudah. Yang pertama silakan kalian membuka di bagian alat. Selanjutnya silahkan kalian buka di bagian rekam layar. Setelah itu silahkan lihat ke atas dan buka ger. Nah, di bagian ini supaya suara ada, maka kalian tinggal memindahkan di bagian sumber suara ke mikrofon. Biasanya untuk bawaannya yaitu ke sound system ya, atau suara sistem dari smartphone. Sehingga ketika kalian merekam layar maka tidak ada suara yang keluar. Maka silakan pengaturannya untuk sumber suara pindahkan ke bagian mikrofon. Jadi itulah caranya, semoga bermanfaat ya tutorial dari Al-Hidamat. Apabila kalian suka dengan video ini silakan like, subscribe dan no comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Hidasma.